yang dari melihat tapak kolong pahat yang dipahat ialah lering bukit yang dilakukan oleh Tok Keramat laluan di sini yang merupakan laluan ladang kelapa sawit dan hutan berjarak kira-kira 10 km dari bandar Sungai Lembing ke sebelah Tenggara. Sememangnya menarik. Kembara begini dan melihat sendiri keadaan kehidupan sekelompok manusia yang memilih tinggal di pedalaman, ada yang tinggal di rumah sendiri dan ada yang menginap di rumah inap yang dibina. Waktu malam di sini sebenarnya gelap. Melainkan kalau memandu kereta, lampu kereta lah yang menerangi laluan. Binatang liar pun memangnya banyak di sini dan biasanya keluar waktu malam. Dan di sini memang kawasan gajah. Sebelah kiri memang sungai, yaitu Sungai Lembing. Inilah kawasan dipanggil Kebuh. Penduduk sekitar kawasan ini berjumlah sekira-kira